Hari ni, sekarang ni kita nak tengok rim flat. So kita di KK, kedai rim JDM. So kita ada lady mini wrap lah. So kereta ni pun join apa? Borneo import ni. Jom, mana kita nak tengok rim tu? Kita ada G35. Rambo. Jom kita tengok rim flat. Kita tanya dulu berapa harga. Ini dia punya juga. Nissan ni orang ini Nissan. Ini nama kedai tu. Speed breaker auto wheel. Ni semua. So, ada banyak rims. So, ini dia. Tapi saya kompeni sudah 11 tahun di KL. Ini toke kedai, Mr. Ini ini underwall racing ni. Dia sebenarnya underwall racing ni. Underwall racing. Ya, underwall racing. Dia satu jenis yang full test. Satu saja? Ada dua kan? Sekarang saya satu test. Oh, ini saya letak di tempat. Boleh tengok, bos? Boleh. Ini berapa inci, bos? Ini dia standard KK ni. KK. Memang 100 lah. Ha, 100. Oh, dia di belakangnya. Berapa harga ni? Ini harga berapa? Ini biasa saya jual pun 2,000 lebih. 2,000 lebih. Ha, okay, siapa guys yang berminat? Ini rim flat. Kita orang pun first time tengok. Dia work racing. Cuma made in Japan. Ya, memang made. They zoom on the picture. You made in Japan. Ya, Sabah. Kalau nak beli, boleh datang Sabah. Ah, boleh. Boleh order brand lah. Order dekat Mr. Achong. Ah, okay. Achoy. Achoy, sorry. Achoy. Kita boleh post kan. Apa nama workshop dari Mr. Achong? Ah, speed breaker. Speed breaker auto wheel. Speed breaker. Jalan, jalan. Jalan sini, Seri Kelompong. Seri Kelompong. Ya, Seri Kelompong. Speed breaker. Okey, ada 350Z kali hijau. Alright. Okay, thank you. Ada banyak jenis lor. Campur-campur. Ini pun top ni. Ini TRD lah. Sini? Ya, dia pun dalam market tengah kit ni. Kit ni. Sama ada dia sekejap lah. Itu pun jadi. Kalau gitu, mikro kan? Hari paling sangat. Saya banyak simpan semua JDM lah. Kebanyakan JDM. Dia ada Vogue Racing Chrome. Lalu kalau dekat KM Vogue Racing tak kala ni kot. Dia kala Elon. Ini ada Chrome lah. Ini pun ada yang T pun ada. T kan. Ini harga boleh kau kim lagi apa? Boleh lonceng. Okay, budget Mr. Choi eh. Special lagi. Ini saya ada lain apa yang ada? Yang ini 37 tak tu. Oh. Memang saya.
Oh, yang TI atas itu putih tu bawah. Dengan tu. Ada dalam apa PCB lah. Dalam pulauan anda. Ada dalam apa anda di depan. Sembilan sepuluh GB. Ya. Jadi sebelah ini yang 20 GB lah. Dua. Ini dia banyak. Wheeler 20 inch. Ini paling lebar. Berapa dia ni? 12. Ini 12 jj 20 inci. Ini 18. 18. Ya, lebar. 18 12 jj. Siapa nak pakai tayar 310 tu single. Tapi 17 eh. Tapi kita sini KK sini biasa dalam main tarik tayar. Oh. Stance. Oh. So KK minat stance eh, kawan. Dia mungkin sebab tak ada track kan, kurang event drag. So, banyakkan rim stance, rim dish ni laris lah. Tapi dia minat betul lah rim flat. Oh, flat dia. Ini rim besar. Ada lagi. Maai. Okay. 22 ni, area ni deep. Area. Tak nampak, putih. Ini yang 4 inci. Ini yang 4 inci. Ini my right, ini pakai window. Ini sekarang yang paling top ni. Kalau nak rombok lagi. 4 inci. Tapi semua Japan. Semua dapat. Semua yang ambil Japan lah. Semua orang ni. You order Japan sendiri atau ambil doktor punya video. Direct Japan lah. Macam choice dia ambil direct Japan dah. Kita baru ada lama tu ada. Campur lah. Ini yang bisa yang baru. Ada yang Malaysia sudah launching ni ya. Sebenarnya yang belum launching ni ya, kadang-kadang pun ada. Dia datang awal sikit dah. Yang awal kita yang barang sudah pakai barang dia jual. Ya, sekarang saya nak cerita antara pakai satu ni SSR. SSR belum launching tapi sudah sampai. Ini ada ini sudah launching. Ini sudah launching. Okey, jadi ini ke SSR tu. Dia dah launch. Amin. Okay, nak rim jadi M. Lepas tu yang nak play-playnya rim. Jadi masih boleh main lah. Kita mula balik. Kalau aku kejuan 7 pun masih boleh lah. Kalau DKL tu famous tak jumpa. Dan itu garas pun angkat jadi MD macam dia lah. Kita punya kawan. So dia ala-ala macam kat situ. Geng-geng Sabah. Kalau nak cari tawar, sandakan, gunai. Cari workshop ni. Best. Tapi sandakan ni akan sepenuh banyak. Nampak bawa sandakan banyak. Brunei datang sini. Brunei pun ada. Tapi speaker memang tahu, ya lah. Masa speaker orang main ni memang tahu. Tapi speaker pun memang tahu. Alright.